Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pengajuan hak angket DPR. Mahfud menyatakan telah bertemu dengan Megawati bersama dengan belasan pakar hukum, pegiat anti korupsi dan pegiat demokrasi. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Megawati Jalan Teku Umar, Jakarta Pusat, Jumat 8 Maret. Mahfud mengatakan Megawati meminta seluruh pihak untuk serius mengawal hak angket kecurangan pemilu 2024. Dalam pertemuan itu, masyarakat sipil mendorong PDIP untuk menggunakan hak angket. Menurut Mahfud, Megawati melihat tak perlu ada sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di kediaman Butet Kertarejasa, Senin 11 Maret. Ia mengatakan bahwa Megawati menggunakan sejumlah pertimbangan karena dinamika politik terus berjalan. Mahfud mengatakan bahwa Megawati tidak ingin buru-buru dalam bersikap terkait hak angket. Bungkamnya Megawati selama ini menurut Mahfud bukan merupakan tanda bahwa ketum PDIP itu tidak mau bersikap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.